Halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, The Sinta Wong Chow. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan bahagia ya. Hari ini saya mau masak masakan desa yang super gampang. Apa saja bahannya? Ini dia. Jagung. Jagung manis ini banyak sekali ya guys di desa. Nah, ini panenannya sendiri dari saudara. Oke, ini nanti mau saya buat bakwan jagung. Kemudian ada sayur labu dan bayam. Hari ini saya mau membuat sayur bening atau sayur menir. Gampang sekali ya guys. Masakan desa tapi enak. Oke, mau tahu cara masak saya di desa? Ikuti videonya. Kemudian kita sisir seperti ini. Seperti ini nanti di blender bisa, ditumbuk bisa, pakai lumpang ya. Kalau di desa ya pakai lumpang. Tempat saya itu memang gunung guys, ya di kaki gunung Wilis. Jadi kalau mau masak bahan-bahan itu ya harus pergi ke pasar tuh jauh guys. Nah untungnya kalau seperti ini enggak beli guys. Ini kemarin diberi sama saudara karena panen gitu ya. Istilah Jawanya diteri panenan guys. Panen jagung. Jagung manis. Saya memang minta yang bisa dimasak untuk bakwan. Kalau di blender kelemahannya itu jagungnya terlalu lembut ya guys, terlalu halus. Jadi tekstur jagungnya itu hilang. Kalau ditumbuk atau diulek itu enak, jagungnya masih terasa. Tekstur jagungnya itu masih terasa sekali. Kalaupun di blender ya sebentar saja. Kita akan menumbuk seperti ini. Sudah saya siapkan lumpangnya sejak tadi pagi guys. Seperti ini sudah siap. Lalu sedikit demi sedikit saja kita tumbuk, jangan terlalu banyak.
nanti sulit ya guys seperti ini. Nah seperti ini kita tumbuk guys. Jadi tekstur jagungnya itu masih ada guys. Segini kita tumbuk semuanya. Oke. Sudah selesai, tinggal kita bumbui. Bumbunya juga saya tumbuk guys. Yang tidak suka pedas tinggal dikurangi aja cabenya, tinggal diganti dengan ketumbar ya guys. Ini cabai rawitnya dan cabai keriting. Ada 7 siung bawang putih, 7 siung bawang merah. Jadi serba ganjil ya guys. Ulek bisa ya guys, tapi ini kan sudah tadi untuk numbuk. Daripada mencuci ya lebih baik dipakai untuk numbuk bumbu aja seperti ini. Seperti ini saja guys. Jadi tidak terlalu lembut, ada cabenya masih sedikit utuh-utuh gitu ya seperti ini. Kemudian kita beri tepung tapioka 2 sendok makan saja, gula pasir, garam setengah sendok makan, 2 butir telur. Nah kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Oke. Ini geni itu pakai plastik guys, punya minyak tanah atau solar, hanya seperti ini. Ini bakwan jagung ala desa guys. Ya seperti inilah kalau memasak di desa. Bumbunya simpel sekali. Oke, sekarang kita goreng. Apinya sudah siap. Kita balik pelan-pelan, tidak lengket satu sama lain seperti ini. Oke. Membuat apinya ini ya cukupan, tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar tinggal
ini ditarik ke belakang gitu ya guys. Hanya seperti ini, gampang saja. Tetapi kalau masak di kayu bakar tuh memang ada kenikmatannya ya guys. Seperti ini bakwan jagungnya. Cantik ya guys. Tuh lihat, tekstur jagungnya masih kelihatan ya. Oke, kita lanjutkan menggoreng yang kedua. Biar gak keluar rasanya, kita kipasin guys. Nah seperti ini. Oke. Ini saya buat agak besar ya guys. Kalau tadi ya cukupan, sekarang yang agak besar. Ini yang sudah matang guys. Ini kita bentuk-bentuk seperti ini atasnya biar kelihatan agak bulat ya guys, karena kan enggak pakai cetakan tadi. Kita tunggu, kita baliknya dua kali aja ya guys biar enggak kepiar. Ini bakwan jagungnya sudah matang guys. Seperti ini. Masih ada tekstur jagungnya. Dan ini untuk lauk ya guys. Untuk cemilan juga oke-oke saja. Sayur bening atau sayur menir. Termasuk tanaman toga ya guys. Jadi kita cium baunya. Nah ini kunci guys. Kalau tidak ada kunci bisa diganti dengan kemangi guys. Ini bumbu yang utama adalah bawang merah. Ini adalah masakan yang super sederhana, super gampang, masakan desa. Tapi ini juga sudah masuk ke restoran-restoran guys, rumah makan. Nah kemudian ini kuncinya, kita iris tipis-tipis saja. Nah kalau labunya sudah hampir empuk, kita masukkan bayamnya guys. Kalau panas-panas seperti ini, sayurnya enaknya ya sayur bening seperti ini. Nah kita aduk, irisnya seperti ini guys kalau di desa, dari tempurung kelapa. Keren ya guys. Bumbunya kita masukkan gula pasir, kira-kira setengah sendok makan saja. Kemudian kalau untuk garamnya sesuai selera ya.
Kalau suka asin ya bisa ditambah setengah sendok makan lebih ya guys. Seperti ini. Kita tunggu sampai bayamnya empuk. Sayur bening sama ini bakwan jagung monggo. Pak Onder tata sukar sayur ya. Bening. Oke. Oke guys, kita ambil sayurnya, sayur bening. Lauknya bakwan jagung. Dibuat pedas guys. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Pak Onder makannya banyak guys. Sayurnya bening, seger. Bening penuh. Saonjot kata orang desa guys. Saonjot tuh satu piring tuh penuh guys. Itu namanya satu onjot. Itu porsi kuli itu guys. Bakwannya pedes. Kalau masak di kayu bakar itu loh guys, kayu bakar saya tuh banyak sekali tuh loh guys. Kalau masak ya kalau tidak di kayu bakar ya eman-eman kayunya ini nanti dimakan rayap. Jadi harus segera untuk memasak.